皆さんこんにちは。トゥ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 。Oke, jadi aku udah mandi nih, sudah segar, sudah ganti baju juga nih, sudah pakai jeans, sudah siap kuliah. Dan sekarang jam hampir jam 8 dan kuliahnya itu jam 9 ya guys. Jadi di Waseda itu ada 6 jam pelajaran. Jadi jam pelajaran pertama itu jam 9 mulainya ya, sampai 10.30. Jadi satu pelajaran itu 1.5 jam. Nah sekarang aku mau makan dulu ya. Makan pagi, saya sereal dan susu. Nah karena sebagai anak kos dan anak rantau, makan pagi itu sendiri ya di kamar kan bosen nih, jadi aku biasanya sambil ngerjain sudoku. Sudah selesai. Saatnya kita sikat gigi lalu kita berangkat. Guys, jadi sekarang aku mau berangkat nih ke sekolah. Nah, karena dari dormku ini ke Waseda itu dekat, jadi aku naik sepeda dan itu sekitar 15 menit. Oke, jadi pelajaran pertama aku adalah programming. Jadi itu di gedung 63. Sekarang aku lagi masuk. Ini gedungnya. Tada. Gedung 63. Kita mau naik ke lantai 3. Jadi ruangannya di lantai 3. Nah, ruanganku itu yang C ini. Ruangan C ini. Kok enggak ada orang? Masih gelap. Guys, jadi ruangan komputernya kayak gini, belum ada orang. Masih ada dia. Yo. Kesuke. Hey. Ya sekarang sih masih 8:30 ya. Jadi masih sekitar 30 menit lagi baru mulai kelasnya. Itulah kita nungguin saya mulai, oke? Okay? Oke, jadi sambil nunggu yang lainnya datang dan sambil nunggu kelasnya mulai, aku mau latihan soal matematika aja ya. Biar mantap jiwa. And when everything is so damn hard, I work through it. I postpone everything. Worrying about stupid things. Man. Yeah, what's up? Me too? Yeah. Okay. Hi. Nama you are? My name is Yuki Colin. Colin. Nice to meet you. Ini kita mau mulai kelasnya. Jadi bagi ini printout baru. Ini program ini. I just wanna feel that I'm programming dalam bahasa Jepang. Mantap. Oke guys, sekarang udah jam 10.30. Udah selesai pelajarannya. Dan kita mau lanjut ke pelajaran berikutnya. Tsugi no jugyo, ikou ze. Tsugi wa goju ni gokan ni ikimasu. Let's go to the goju ni. 101. ゼロにこれ1ゼロに。あ、そう、こっち最高ぜー先生はまだ来てない。そう。満タンジュイは。Selesai pelajaran berikutnya. Jane. Jane, bye bye. Tsugi aru jugyo. Jugyo aru. Aru. Nano jugyo. Shinrigaku. Shinrigaku. Yeah. Siga, ore wa nihongo. Ore menkyu atasu iku. Okay.
Oke guys, jadi abis ini aku belajar bahasa Jepang dan itu ada di main kampus, jadi aku naik bus abis ini. Oke guys, jadi itu bisnya. Sendiri guys, dan ini rame banget. Wow, mantap. Oh ya, ini juga orang Indonesia. Siapa namanya? Chris. Bahasa Inggris kan? Program bahasa Inggris. Jadi saya ada dua program, Jepang dan bahasa Inggris. Aku yang Jepang, dia bahasa Inggris. Guys, kita sudah sampai di main campus. Jadi ini yang ciri khas utamanya ya. Gedung ini, belakang ini. Jadi di sini itu lebih ke arah sosial IPS gitu. Kalau yang tadi sebelumnya teknik. Jadi aku kan teknik, dia juga teknik. Kalau kalian lihat guys, ini gedungnya canggih-canggih semua. Beda banget sama gedung teknik ya. Teknik mah kayak pabrik. Gila-gila keren-keren semua ini. Aku mau makan siang dulu, jadi aku mau beli makan siang di gedung ini. Ada 7-Eleven-nya. Oke guys, kita masuk sini dulu. Dalam sini kalian harus lihat guys, ini canggih banget. Ada eskalatornya di dalam gedungnya. Gila. Ini gedung kayak mall gila. Ini mall apa di universitas ini? Waduh. Oke, kita mau beli makan siang dulu. Yang gampang aja, onigiri. Aku tuna mayo seperti biasa dan daging sapi. Nah sebenarnya kalau makan enaknya di sini guys. Cuma karena pelajaran berikutnya jam 1 dan ini jam 1 kurang 15. Jadi kita harus langsung ke gedungnya karena gedungnya lumayan jauh dari sini. Saking luasnya, waset. Nah ini guys, gedung 22. Ini gedung khusus orang-orang asing. Jadi di sini ada belajar bahasa Jepang. Jadi aku lantai 7. Lantai berapa? Kita beda kelas ya guys. Jadi kita mau naik lift dulu. Oke, kita lantai 7 sekarang guys. Ruangan yang ini. Yang 718. 718 ini. Kita masuk. Oke, mantap. Di sini ada temanku orang Indonesia. Mas Firman. Mantap. Oke guys, jadi aku baru sampai di sini jam 1 kurang 5. 5 menit lagi kelas dimulai dan gurunya udah datang. Oke guys, aku makan bentar langsung belajar lagi. Bacanya Kikang Riko Gakugu Ojo Suri Gakka, artinya Fakultas Teknik. Terus ini jurusanku Matematika Terapan. Terus Shushim Indonesia, jadi ini asal negara, asal Indonesia. こんにちは、小山と申します。中央です。お疲れ様です。 お願いします。ニオと申します。シンガポールから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。賛成。私も賛成です。なんか朝だったらフレッシュでしょ。そうだよね。そうでしょ。そう、健康な生活。そう。ベネスクラス。 Apa sudah selesai? Aku sudah selesai. Yes. Yo guys, jadi aku sudah selesai belajarnya hari ini. Sudah selesai mata kuliahnya, jadi cuma 3 mata pelajaran. Dan aku mau keliling-keliling main kampus ini karena banyak tempat belajar di sini. Aku mau kerjain tugas dan kerjain PR dan belajar juga. Oke. Okay. Guys, aku ketemu lagi. Jadi mereka murid di sini. Juga suka sih. Juga suka. I'm friend you Kim. I'm Mayu. Her friend. Okay. What is this? Lounge. What lounge? For sales? Yeah, for sales and commerce. Yeah, bye. Mecha hito oi ne. Hito mecha oi. This is the mascot of Waseda. Oh. And it's called Wasebea. 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 Nihongo wa nani? Wasebea. Maji. Wasedawea. Wow. Oke guys, aku belajar dulu ya.
Nih guys, kalau matematika dalam bahasa Jepang kayak gini nih belajarnya. Gila. Pusing. Tapi harus semangat terus. Harus semangat, pasti bisa. Oke guys, karena 10 menit lagi aku harus naik bus. Jadi aku harus pergi duluan, mereka masih belajar di sini. Jangan ya. Bye-bye. Thank you. Matan ya. Oke, jadi sekarang aku lagi nunggu bus nih. BTW di sana itu ada kantin gede banget dan itu bertingkat-tingkat. Di sini juga ada kafe-kafe dan sebenarnya fasilitas itu masih luas banget. Nah, kalau banyak yang suka video-video kayak gini, kalian like, kalian share ini. Nanti kalau view-nya banyak, kalau rame, aku bakal bikinin lebih banyak lagi tentang kampus-kampus ini, review-review Waseda, pokoknya kayak gitulah. Oke. Oke guys, jadi aku udah sampai di Waseda lagi di kampusku. Sekarang sekitar jam 5:30 dan bentar lagi aku mau makan, terus aku mau kerjain tugas, ada ujian juga besok, jadi aku mau belajar dan mau ngedit video. Oke? Oke, sampai kamar juga. Terima kasih buat kalian semua hari ini yang sudah menemani aku. Ya, istilahnya menemani ya, karena satu hari ini kalian nggak tahu ngapain aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, juga bisa memberikan gambaran kira-kira kuliah di Jepang itu seperti apa, dan juga semoga bisa menghibur juga ya. Buat kalian semua yang sudah menonton, arigato gozaimashita. Kalau kalian suka video ini, like dan juga subscribe channel ini supaya mendukung aku buat bisa bikin video lebih banyak. Ja, mata ne, mantap pu, ciao.